Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun. Di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, sekarang kita akan simak Suraya Zasmin Haq dalam Aku Bersumpah. Aku bersumpah, aku tidak berharap, wahai perempuan yang cantik jelita, engkau kembali kepadaku. Lihat saja, burung-burung yang telurnya sudah menetas dan anak-anaknya sudah bisa terbang, tidak akan kembali ke sarangnya lagi. Aku tidak pernah menginginkan sesuatu dikarenakan keindahannya. Tetapi yang indah itu ketika aku mencintainya. Ketika aku mencintaimu, engkau sangat cantik jelita. Tidak perlu lagi engkau ucapkan, aku mencintaimu. Kalimat itu sudah terlalu sering aku dengar sebanyak pasir di pantai. Lebih baik engkau lakukan saja apapun yang diperintahkan oleh hati nuranimu sendiri. Karena sudah terlalu banyak kalimat-kalimat bohong yang meluncur berhamburan dari mulut orang. Nampaknya hidupku ini, wahai perempuan yang cantik jelita, hanyalah merupakan kebetulan yang hampa. Tidak mempunyai arti dan makna apapun. Seolah semua kesalahan kehidupan ini harus aku pikul sendiri. Betapa indahnya orang yang berjiwa mulia, yang menghormati dirinya sendiri dan menghargai semua orang. Ketika bercengkrama dengan siapapun, kandungan pembicaraannya sangat mendalam. Ketika mempunyai hajat sesuatu, disampaikan dengan penuh sopan santun. Ketika bercanda, disampaikan dengan lembut sehingga tidak menyinggung perasaan siapapun. Ketika melakukan kesalahan, segera meminta maaf dengan hati yang tulus. Demikian pula ketika mesti berpisah, maka akan pergi dengan baik-baik, seperti ketika bertemu dengan baik-baik. Aku jujur saja, memang aku sangat mencintaimu, wahai perempuan yang cantik jelita. Bahkan, bukan sekedar cinta biasa, melainkan seperti cintanya seorang patriot terhadap tanah airnya. Ketika engkau menyatakan kepadaku, aku ingin bebas dan merdeka, silakan, aku tidak ingin menghalangi. Tetapi perlu engkau ketahui bahwa kebebasan itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Termasuk juga rasa ingin tahumu terhadap urusan pribadiku. Memang bagus, tetapi sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Apa saja yang ada di dunia ini, wahai perempuan yang cantik jelita, akan kehilangan makna dan lalu tidak punya arti apa-apa. Ketika sudah terbiasa dan tenggelam dalam rutinitas. Dulu, sekian banyak teman-teman di sekitarku terasa hampa ketika engkau tidak hadir di tengah mereka. Dulu, kerinduanku ingin bertemu dengan dirimu tak ubahnya seperti kerinduanku terhadap masa kanak-kanakku ketika bermain-main di sawah selepas panen,
mencari ikan di semak-semak jerami yang tersisa. Tetapi sekarang, aku sudah tidak dapat lagi melihat matahari dan menatap bulan karena kamar hatiku telah terkunci rapat. Karena bagaimanapun, mempertahankan hubungan dengan orang yang sangat aku cintai, tetapi aku sadar bahwa aku mesti berpisah adalah seperti waktu aku kecil, bermain-main di saat hujan turun deras. Memang permainan yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, aku jatuh sakit. Selama ini memang aku lebih memilih diam. Wahai perempuan yang cantik jelita, daripada aku harus berdebat dengan orang yang aku sadari betul, yang nanti akan memanfaatkan perbedaan pendapat sebagai alat untuk bertengkar. Keadaanku sekarang, dibilang hidup? Tidak. Sebaliknya, dibilang mati? Juga tidak. Lagi pula sesungguhnya kematian itu, wahai perempuan yang cantik jelita, tidak mesti ketika denyut nadi berhenti, akan tetapi putus cinta, kehilangan harapan, kecewa, kejenuhan, termasuk gelapnya masa depan yang tidak punya kepastian adalah merupakan kematian. Mungkin dengan cara berusaha untuk melupakan adalah cara yang terbaik untuk melerai derita di hati ini. Waktu berlalu sangat cepat dan lampu Petromax semakin redup. Pertanda minyak tanah akan habis. Akhirnya, tetap saja tangisan dan ratapan tidak dapat menyelesaikan masalah. Aku mesti mengakui kesalahanku. Ketika aku beranggapan bahwa cinta adalah masa lalu saja. Tetapi sekarang aku sudah mengerti bahwa cinta itu adalah persoalan masa depan juga. Dulu, sebelum kita mengambil keputusan untuk berpisah, engkau pernah bertanya kepadaku, apakah engkau mencintaiku? Lalu ku jawab, itu tidak ada artinya. Apa yang aku inginkan sekarang adalah menjaga jarak dengan siapapun, karena aku ingin tidur lelap untuk melupakan segala penderitaanku. Di tengah aku sedang bermandikan air mata, datanglah satu kesadaran dalam diriku yang mendorong aku bersyukur kepada Tuhan karena aku diperlihatkan perselingkuhanmu dengan pacarmu yang dulu. Ini artinya aku diselamatkan Tuhan sebelum aku melangkah lebih jauh menikahi dirimu. Apa kira-kira yang bakal terjadi ketika perselingkuhanmu dilakukan setelah engkau menjadi istriku? Sesungguhnya, apa yang aku lakukan, wahai perempuan yang cantik jelita, kerja kerasku yang luar biasa, tidak ada tujuan lain, kecuali aku hanya ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Sampai saat ini aku masih tetap menganggap bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang selalu menyangkal diposisikan dalam status yang sebenarnya. Sungguh tidak ada artinya aku mempertahankan cinta, menimbang kemesraan hanya karena terbelenggu oleh rasa takut. Ketika aku jatuh cinta kepadamu adalah merupakan anugerah Tuhan. Tetapi ketika kita mesti berpisah adalah satu pilihan. Sampai sekarang aku tidak mengerti mengapa kita pacaran berlama-lama. Tidak segera saja menikah secara resmi. Mungkin kesalahanku adalah disebabkan karena aku selalu berangan-angan secara berlebihan tentang sesuatu yang aku sesungguhnya tidak mengerti. Dan sekarang aku merasa kesepian ketika aku menghindar dari angan-angan dan kegaduhan.
setelah aku mampu mengosongkan pikiranku dari endapan-endapan masa lalu. Sekarang, barangkali aku mesti membersihkan jiwaku dari dendam dan kebencian kepada siapapun, termasuk kepada dirimu. Selanjutnya, engkau juga harus mengerti perbedaan antara kemerdekaan berideologi dengan kemerdekaan hawa nafsu. Bila dilihat dari perspektif syariat akal sehat, tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa sebab. Ketika engkau bermesra lagi dengan kekasihmu yang dulu, pasti disebabkan adanya kesalahan. Pertama-tama, yang kukoreksi adalah diriku sendiri. Mungkin adalah kesalahanku. Pukul 12 malam ketika aku baru saja berbaring untuk mencari tidur, telepon genggamku berdering. Setelah ku angkat, engkau berkata dengan suara parau dan gagap, "Tolong, buka pintu. Aku ada di depan." "Ada apa malam-malam begini?" tanyaku penasaran. "Berilah aku kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan. Demi Tuhan, aku bersumpah aku tidak pernah selingkuh dengan siapapun. Dia memang bekas pacarku. Minta bertemu untuk sekedar meminta maaf atas segala kesalahan. Supaya setelah itu tidak ada dendam dan kebencian tersimpan di dalam hati. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Aku bersumpah demi Tuhan." Engkau mencoba meyakinkan diriku dengan bersumpah berulang kali. "Urusan kita sudah selesai," jawabku singkat. Engkau sudah tidak mampu menjawab lagi. Tetapi tiba-tiba engkau memelukku sambil menangis dan menjerit keras, "Ampun!" Indramayu, 22 Mei 2022. Abdul Syakur Yasin. Oh, luar biasa, Mbak Aya. Terima kasih.